For 3 days, starting on May the 6th, Indonesian small businesses have the opportunity to showcase their products through Telkomsel's Pasar Nusa Dua, held in Badung, Bali. The event is part of the G20 Summit and a showcase of Indonesia's creative economy products, ranging from food, shoes, to silver crafts. Most of the products features unique regional characteristics, reflecting local traditions. Many of the participating entrepreneurs said they are happy with the event. Jadi kami merasa terangkul dan kami merasa semakin semangat untuk berbuat untuk meningkatkan sendiri kualitas kami sebagai UMKM. Senang banget sih, soalnya dari problem-problem susahnya waktu itu COVID untuk promosi, terus akhirnya ada event kayak gini, jadinya kita bisa promosi produk-produk lokal dan bisa menjangkau ke berbagai daerah juga, soalnya kita basicnya dari Jakarta, dan akhirnya ini event pertama kita ke Bali dan bisa spread awareness sama produk-produk lokal, dan hopefully orang-orang juga mulai make the switch. Organizers hope the event could support the economic recovery momentum by providing many new jobs.